Buat saya yang terpenting pendidikan karakter itu tidak melulu hanya berbicara soal belajar akademis saja, tapi berbicara soal belajar dasar, mental, dan sebagainya. Ini juga penting untuk kita berikan. Terakhir teh, 2024 nyalek lagi nggak? Insya Allah nyalek. Alasannya apa sih teh? Maksudnya apa yang mau dikejar lagi? Gak ada yang dikejar, tapi hanya menjalankan tanggung jawab. Meneruskan tanggung jawab. Ambil dapil yang sama, dapil yang sama. Ibu saya bilang, semua masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik, memanfaatkan, jangan kejar. Jadi, pesan itu selalu terngiang, ya jadi kalau dikasih kerajaan terpilih kembali oleh Allah, ya tentu saya harus mampu juga untuk berusaha maksimal mungkin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang yang memilih saya, tidak memilih saya juga harus hadir. Tapi komentar anak gimana? Ya, terjun lagi. Dia mungkin lebih senang. Oke-oke aja sih buat dia, karena konteks kehidupan politiknya itu kan konteksnya adalah memberi manfaat, membantu gitu ya, melayani, memudahkan, memfasilitasi gitu. Jadi karena konteksnya itu sosial, makanya dia support. Kalau konteksnya dunia seni, itu kan dunia entertainment, itu kan memang dunia saya brojol gitu ya. Jadi kalaupun saya masih mempertahankan itu, konteksnya itu adalah urusan pribadi gitu. Urusan pribadi bisa hiburan. Oke. Bisa belanja bebas. Selama ini menjadi wakil rakyat seperti apa sih yang dirasakan sama tadi? Pusing gak sih? Kalau jadi anggota DPR ada semacam sebuah momen di mana kita merasa bahwa kita bisa berbicara tapi tidak bisa membuat banyak, karena yang memiliki hak pelaksana dan pengguna anggaran bukan eksekutif, bukan legislatif. Kita hanya konteksnya memberikan pengawasan dan pengingat. Ada pikiran bahwa kenapa ya kita nggak jadi eksekutif aja gitu, supaya kalau kita mau A kita kerjakan, kita mau B kita rubah gitu. Tapi pertimbangannya banyak ya, apa ya, banyak pertimbangan lah kalau jadi apa, kepala daerah gitu ya, mau pimpinan di lembaga eksekutif. Pikiran saya yang paling utama adalah bahwa menjadi seorang pemimpin ketika kita mengambil keputusan kebijakan dan menjalankan kebijakan, tanggung jawab dunia akhiratnya lebih berat. Karena Allah akan tanya, ada 1-2 orang yang tidak makan pada saat kita memimpin, itu jadi sebuah tanggung jawab utama nanti di awal akhirnya di awal bisa. Itu yang masih saya pertimbangkan kalau saya mau maju di eksekutif. Jadi kalau di legislatif, mengingatkan sekeras-kerasnya mengingatkan untuk menegakkan kebenaran. Saya masih cukup berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Okay. Greeting Ramadan terakhir. Greeting Ramadan. Shooting Ramadan. Greeting. Oh, greeting. Apa ya greeting Ramadan?